Halo teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kembali kita akan melanjutkan PES 2020 Master League Road to Glory Newcastle United. Dan di episode sebelumnya itu kita berhasil menang sekali atas PSG di ajang International Champions Cup North America. Dan tapi kemudian kita kalah 2-0 dari Barcelona. Dan di episode kali ini kita akan main dua kali teman-teman. Yang pertama nanti kita akan menyelesaikan ICC di laga terakhir, kita akan menghadapi Midtjylland. Dan kemudian di partai kedua nanti kita akan langsung menjalani laga Community Shield untuk menghadapi Chelsea. Oke, dan ini saatnya bursa transfer teman-teman, saatnya belanja. Jadi ya, di kolom komentar aku sudah baca kalau apa komen-komen dari kalian teman-teman. Jadi dari komen-komen yang masuk tidak ada satupun dari kalian yang mempertahankan Lukaku. Jadi semuanya, "Bang, jual Lukaku, jual Lukaku, jual Lukaku." Jadi ya udah, aku akan mengikuti saran dari kalian teman-teman. Kita akan jual Lukaku. Dan untuk penggantinya itu aku sudah tawar Kylian Mbappe, teman-teman. Tapi PSG hanya mau melepas di harga 315 juta euro sedangkan gajinya 26 juta euro, lumayan tinggi juga ya. Dan kemudian untuk nama lain yang kalian sarankan itu kalian menyarankan sebentar. Ada Timo Werner. Ini dia pemain Leipzig, 24 tahun, bagus ya, kayak gini jelas sudah sangat-sangat matang untuk Timo Werner. Bisa dibilang ini salah satu pengganti yang ideal juga bagi Lukaku. Terus Erling Haaland ini juga bagus, kayak gini, cukup merata juga, kepala, kaki semuanya merata, finishing, heading. Dan satu lagi aku belum masukkan teman-teman, aku akan masukkan dulu ke shortlist. Kalian menyarankan Lautaro Martinez teman-teman, kita menuju ke Inter Milan. Oke, Lautaro, ini dia Lautaro Martinez. Ini juga salah satu pemain yang sangat-sangat luar biasa, cukup merata skillnya teman-teman. Jadi kita lihat dulu untuk Lautaro. Lautaro ini cukup merata ya, jadi dari finishing, heading, speed, ball control, dribbling, kicking power, jumping, cukup merata sih, balance semuanya bagus sih, Lautaro bagus. Oke, dan untuk harganya ya, harganya itu kalau untuk Werner 65, Lautaro 80 dan Haaland 68. Ya, oke ya. Dan kita akan jual dulu untuk Lukaku, teman-teman. Jadi memang menurutku betul sih saran dari kalian. Sayang kalau nggak dijual karena kita lihat harga pasarannya itu 75 juta euro dan Dortmund menawarnya 128. Itu baru tawaran awal dari Dortmund. Menurutku rentannya ini teman-teman. Aku kepikiran coba kita lakukan eksperimen, kita coba naikkan tawaran, mau nggak nih Dortmund? Karena dia aja udah sanggup untuk menawar segini, menurutku coba kita naikkan tawaran. Karena seperti yang direkomendasikan oleh direktur olahraga kita, jadi Lukaku tuh main sangat bagus di musim lalu sehingga nilai jualnya itu naik tinggi. Jadi nggak ada salahnya kita coba naikkan tawaran teman-teman. Oke, dari berapa ya? Dari 128 juta euro. Kita naikkan berapa ya? Gimana? 150 kali ya? Lumayanlah naik berapa berarti? Sekitar 22 juta ya. Tapi kok ininya baru separuh ya, teman-teman? Kita lihat, kita baru naikkan enggak ada separuh bahkan. Coba kita naikkan ke separuh, mau enggak ya? Berapa sih separuhnya? Segini ya, segini ya, atau segini aja lah, coba aja lah teman-teman, mau nggak ya? Habis itu nggak mau, di fail, coba dulu lah, oke lah, ya oke lah, coba kita lihat aja dan yuk langsung kita main dulu aja teman-teman. Kita akan menghadapi partai pertama dulu, menghadapi Midtjylland dulu, semoga mau ya. Oke, ini dia partai terakhir dari ICC menghadapi Midtjylland. Dan ini Dembele secara resmi bergabung. Dan aku kan mengganti nomor punggungnya dulu untuk Dembele. Tapi kayaknya nggak jangan 9 ya. Karena menurutku nanti setelah ini kan kita kedatangan salah satu dari 4 ya, antara Mbappe, Lautaro, Werner, atau Haaland. Dan menurutku keempat-empatnya itu lebih pantas mengenakan nomor punggung 9 daripada Dembele. Jadi Dembele akan ganti dulu ke nomor 18. Oke lah. Oke, yuk langsung kita atur formasi dulu. Oke.
Aku kan pasang Emil Audero di kiper. Terus Dumfries akan aku pasang. Terus Thomas Partey nggak bisa main, akan menggantinya dengan Longstaff, berarti Sean Longstaff. Terus San Maximin juga nggak bisa main, kita akan ganti dengan Gabriel Martinelli. Terus nggak usah bawa San Maximin, kita ganti dengan Moussa Dembélé, Jacob Murphy kita bawa. Terus Donnarumma nggak usah kita bawa, terlalu surplus kiper, kita ganti dengan Mikulenko. Dan untuk Lucas Hernandez itu kalian menyarankan, Bang, Lucas Hernandez taruh di center back aja. Aku setuju sih teman-teman, oke lah, karena waktu partai kemarin melawan Barcelona itu Lucas Hernandez bermain bagus juga, bermain sebagai center back. Jadi menurutku oke juga, dan nanti berarti kita harus beli gelandang serang. Pas soal kok gelandang serang. Back kiri, back kiri. Jadi kita harus beli back kiri pastinya. Udah, sementara gini dulu aja. Oke. Jersey. Oh iya, aku tetap pasang Lukaku ya, teman-teman. Jadi gini pertimbanganku gini. Selain dia lagi naik, siapa tahu nih dengan performa yang bagus Lukaku itu semakin menaikkan daya jualnya. Semoga Dortmund mau dengan harga segitu. Jadi aku akan berusaha untuk apa namanya, main bagus dengan Lukaku. Oke ya, langsung kick off teman-teman. Oh iya, aku ambil ambil charger dulu ya teman-teman, habis kameranya. Oke, okay, sorry teman-teman, barusan ngecas kamera dulu. Jadi oke, okay, sudah. Dan dia laga terakhir di ICC, kita akan menghadapi Midtjylland. Dan di partai yang satunya, Barcelona akan menghadapi PSG. Laga seru pastinya terjadi di sana. Dan aku nggak tahu untuk bisa kita bisa juara ICC ini nggak, karena poin kita saat ini tertinggal 3 poin dari Barcelona. Dan untuk kita menjuarai, otomatis PSG harus menang atas Barcelona, dan kita harus menang juga. Otomatis menangnya pun dengan selisih gol yang lumayan harusnya ya. Tapi yang kembali lagi, ini laga yang ya istilah nggak penting juga ya untuk kita juara ya, karena ya istilahnya itu ini hanya apa namanya, hanya ICC, hanya laga uji coba. Jadi yang penting itu untuk tingkat kebugaran para pemain lah. Yang penting pemain bisa kembali fit, karena kan setelah libur kompetisi. Dan minggu depan itu kita, pekan depan kita langsung menjalani laga berat melawan Chelsea di Community Shield. Jadi otomatis kita harus harus bisa mempersiapkan kondisi fisik para pemain. Oke, ini informasi dari Midtjylland, 4-2-3-1 sama dengan formasi kita. Oke, semoga Lukaku bisa bermain bagus. Aku nggak tahu juga sih ini pengaruh nggak sih, hanya satu pertandingan sih, tapi pengaruh nggak ya. Semoga Lukaku bisa cetak gol di sini. Aku berharapnya seperti itu sih. Ya, oke lah. Babak pertama, teman-teman. Aku akan langsung menyerang seperti biasa. Lascelles berikan pada Ruben Neves. Dan mereka juga langsung menyerang ternyata. Ke Dumfries. Berikan bola pada Gnabry. Kembali dulu, kembali dulu. Umpan pada Ruben Neves. Sean Longstaff. Umpan pada Lukaku. Martinelli. Lukaku masih bisa di save. Peluang pertama tadi Ruben Neves, Gabriel Martinelli, Lukaku, Lukaku langsung cetak gol. Lukaku 1-0 Romelu Lukaku di awal babak pertama ini di menit ke-5. Lukaku langsung membobol gawang Midtjylland. Oke, bagus nih, semoga bisa semakin membuat Dortmund itu sangat-sangat berminat. Jadi ya, berapapun dibayar lah, semoga. Tapi nggak tahu, jangan-jangan fail gitu. Aduh, aduh, kalau fail, semoga enggak lah ya, semoga enggak ya, semoga enggak lah. Tapi aku jujur ya temennya, kadang-kadang tuh aku, ya ini dilema sih, dilema. Beneran ini dilema buat aku sih. Karena gini, dilemanya gini. Di satu sisi uangnya itu banyak banget. Jujur tergiur sih dengan uang segitu banyaknya. Tapi di sisi lain itu ya kalian juga tahu sendiri teman-teman. Jadi Lukaku itu sepanjang musim lalu itu dia betul-betul sangat-sangat berkontribusi terhadap tim. Istilahnya tuh kayak dia tuh menjadi tumpuan utama tim. Bahkan kalau Lukaku nggak main itu kita kesulitan teman-teman. Beberapa kali tuh kita seperti mandul.
performa dari Newcastle tuh seperti mandul saat Lukaku nggak bermain. Itu yang kadang-kadang tuh aku kayak sayangnya di situ sih. Dan saya Lukaku agak saya agak takutnya situ. Nanti takutnya tuh kalau kita istilahnya apa ya? Harus beradaptasi ulang tuh dengan pemain baru. Dengan nanti siapa yang datang tuh otomatis kita masih harus beradaptasi lagi. Dan bisa nggak nu kita bisa langsung on fire dari awal. Lukaku berikan umpan. Sayang sekali sih ya. Dan pelanggaran. Loh. Oke, pelanggaran untuk mereka. Bola untuk mereka maksudnya. Ya, aku takutkan seperti itu. Takutnya itu nanti kita kehilangan sentuhan di depan gitu. Untuk Dembele segala itu aku ya menurutku pasti butuh proses adaptasi lagi gitu loh, butuh chemistry untuk Dembele bisa nyetel dengan strategi dari Newcastle. Shevchenko, oke, Sparv, umpan pada Frank. Diambil oleh Ruben Neves. Umpan pada Gnabry. Umpan langsung pada Lukaku. Ayo Lukaku, Lukaku, Lukaku menang body. Aduh, maksudnya aku mau umpan. Gnabry crossing. Dan lu Gabriel Martinelli sayang sekali headingnya masih melebar, teman-teman. Cuma untuk Lukaku itu ada sisi plus minusnya menurutku ya. Ada ya pasti ada kelemahannya juga. Jadi untuk keunggulannya Lukaku, sisi plusnya itu menurutku yaitu body balance-nya ya, fisiknya sangat-sangat kuat. Untuk duel-duel bola itu enak banget sih. Terus ya dari headingnya, dari shoot powernya itu ya jelas sangat-sangat luar biasa. Tapi kelemahannya itu kurang lincah, kurang gesit untuk Lukaku. Kontrol bola juga kurang bagus pastinya. Oke, langsung ke Lukaku. Bagus sekali umpannya pada Hakim Ziyech. Kembalikan. Masih kembalikan ke Lukaku tadi. Oke, bola keluar. Throw untuk kita. Hernandez kembalikan dulu ke belakang pada Romagnoli. Umpan kepada Ruben Neves. Umpan kepada Ziyech. Lukaku shooting lagi Luka. Mentur tiang, teman-teman. Siapa itu? Lu. Wis, hampir aja. Siapa namanya? Gabriel Martinelli. Aduh, sayang banget tadi kena tiang situ dari Lukaku. Mendy, Isaksen, Frank, Cruyff. Dan salah umpan dari Midtjylland. Sampai sejauh ini menit ke-31, teman-teman, kita masih unggul 1-0 dan kita cukup mendominasi pertandingan. Ruben Neves berikan tengah pada Longstaff. Umpan kepada Lucas Hernandez. Gabriel Martinelli, maju dong, Lukas. Gagal. Olsen. Kembalikan ke belakang pada Shevchenko. Berikan ke Hendy di kiri. Masih Hendy. Shevchenko. Umpan ke depan. Pada Isaksen. Pelanggaran lagi-lagi. Bola untuk mereka. Kayaknya enggak pelanggaran deh harusnya deh. Oke, Van der berikan pendek aja kepada Sparv. Olsen. Dan mungkin kalau ini Lukaku jadi pindah ini akan menjadi laga perpisahan bagi Lukaku bersama Newcastle. Setelah semusim yang sangat-sangat sempurna bagi Lukaku, semusim yang indah. Ruben Neves berikan bola kepada Gnabry. Maju, maju, maju. Kosong, kosong. Lu, Lukaku gimana sih? Oke, Shevchenko. Evander berikan bola kepada Hendy. Menit ke-42, tersisa 3 menit lagi di babak pertama ini. Dan sementara masih 1-0, belum ada tambahan gol. Dumfries umpan pada lah umpannya kurang cermat tadi.
Gabriel Martinelli berikan pada Lukaku. Gagal. Aku sedikit kan ya teman-teman ya. Sedikit memang aku plot ke Lukaku semua. Karena ya itu tujuannya supaya Lukaku bisa mencetak gol lagi. Lukaku, aduh, masih gagal ya. Cukup ketat ya Lukaku dijaganya. Oke, dan ini selesai teman-teman. Jadi kalau bisa aku agak kasih bola semua ke Lukaku-Lukaku supaya kalau bisa cetak brace, hat-trick. Oke, 1-0 teman-teman. Sementara ini Newcastle unggul di babak pertama. Dan kita cukup berimbang ternyata untuk penguasaan bola. Cuma memang Midtjylland sama sekali belum ada peluang di babak pertama. Dan kita memiliki 6 kali shot, 4 on target di babak pertama. Sayang tadi ada yang membentur tiang. Lanjut babak kedua. Sviatchenko. Isaksen. Sparv. Sviatchenko. Oke, di Dumfries. Hati-hati. Oke, bagus. Ruben Neves. Umpan dulu ke belakang. Lascelles. Romagnoli. Longstaff berikan pada Lucas Hernandez. Ayo maju-maju. Gagal di umpannya. Kabe sekarang. Cruyff. Longstaff. Umpan pada gagal umpannya pada Martinelli. Kuls umpan ke kiri kanan sorry pada Olsen. Masih gagal. Olsen. Mereka mulai menyerang nih babak kedua. Dumfries. Oke, Gnabry maju-maju. Ayo Lukaku maju Lukaku. Maju Lukaku, maju Lukaku. Umpan pada Lukaku. Lumak. Oke, Romelu Lukaku. 2-0 teman-teman. Dan luar biasa Lukaku. Luar biasa. Semoga betul-betul ini sudah brace. Aku berharap Lukaku bisa hat-trick. Semoga ini bisa betul-betul menarik minat dari Dortmund. Bagus soloran dari Gnabry dan Lukaku. Lagi-lagi gol yang seperti ini. Shooting keras dari sekitaran garis penalti. 2-0. Raif. Olsen. Kuls. Defender. Pelanggaran. Ya, betul memang pelanggaran sih. Dan peringatan diberikan kepada Sean Longstaff. Oke. Defender. Sparv hampir saja tadi. Olsen. Masih Olsen. Buang-buang. Ush, kebobolan teman-teman. Kaba. Berhasil membobol gawang kita. 1-2, 2-1 teman-teman. Gak nyangka sih aku golnya sih. Kayak tadi Audero juga gak nyangka golnya. Kita lihat sebentar. Kosong sih, tidak terjaga di situ. Gak terduga sih oleh Emil Audero. Oke, 2-1. Lascelles. Longstaff. Umpan pada Martinelli. Masih Martinelli. Kembalikan dulu ke belakang. Romagnoli berikan pada Lascelles. Umpan pada Dumfries. Gagal umpannya. Sparv sekarang. Cetin, buang ke depan. Oke, ada Romagnoli. Gagal. Olsen. Umpan pada Sviatchenko. Umpan ke depan. Olsen sekarang. Umpan kepada Cruyff. Kabe. Kembali ke kanan pada Kuls. Oke, Lucas Hernandez. Sean Longstaff. Gabriel Martinelli. Masih Martinelli, masih Martinelli. Umpan pada Lukaku. Umpan pada Gnabry. Gagal maksudnya pada siapa tadi namanya? Ziyech maksudnya, tapi sayang sekali gagal.
Oke, Ruben Neves umpan pada Martinelli. Bagus sekali umpannya pada Sean Longstaff. Crossing Lukaku. Dumfries. Gagal umpannya tadi Dumfries. Mereka nyerang teman-teman. Goals. Oke, bagus Martinelli. Longstaff. Ruben Neves, Ziyech. Hernandez. Aduh, gagal umpannya. Lascelles, oke. Okay. Pelanggaran, teman-teman, dan bentar, awal ganti pemain, teman-teman. Sudah menit ke 77. Wih, sudah sampai semua. Martinelli akan aku ganti dengan Atsu. Terus aku nggak buat itu ya, siapa namanya? Jadi Migi deh, itu siapa namanya? Aduh, lupa. Jack Grealish. Oke, Longstaff juga capek. Berarti, aduh, Shelvey nggak bisa main tapi apa main siapa nih? Nggak bisa sih. Ya udah, berarti Gnabry deh aku gantiin dengan, loh, itu juga nggak bawa ya? Aduh, siapa sih? Murphy ya, Murphy. Terus Mikulenko akan aku mainkan. Sudah, sementara itu dulu aja. Oke, 4 pergantian pemain sekaligus dari Newcastle. Free kick sekarang, teman-teman, hati-hati nih. Jangan. Us, mentur tiang, teman-teman. Bahaya sih mentur mistar gawang. Oke, Audero umpan aja ke kiri pada Mikulenko. Mikulenko umpan pada Atsu. Miki masih kembalikan ke Atsu, gagal tapi. Vibi ada Dumfries. Oke, umpan pada siap ke Murphy. Gagal lagi Paulinho. Sviatchenko. Olsen umpan ke tengah pada Dreyer. Kuls masih Kuls. Boleh Mikulenko kembali ke Kuls dan gagal. Tersisa 6 menit lagi, teman-teman, dan Scholes dimasukkan menggantikan Olsen. Mikulenko berikan ke Atsu, umpan kepada Migi. Ruben Neves umpan langsung kepada Lukaku. Migi gagal dari Migi. Bagus sekali tackle-nya Sparv. Lukaku kayak sudah mulai capek sih. Henderson umpan ke kiri pada Paulinho. Kencang, cukup kencang Paulinho. Oke, bisa di blok dan corner untuk mereka. Tersisa 1 menit lagi. Dan mereka lumayan ngotot nih, lumayan ngotot nyerang loh ternyata. Padahal ini hanya lagi persahabatan, tapi mereka sudah menganggapnya seperti laga beneran. Ayo, Audero. Atsu. Oke, Atsu, Atsu, ayo Atsu, Atsu. Ayo Atsu. Umpan. Ah, sayang sekali gagal kontrolnya dari Lukaku tadi. Oke, selesai teman-teman. Ya, selesai. Dan kita berhasil menang 2-1 atas Midtjylland. Perlawanan yang bagus juga dari Midtjylland. Di babak kedua mereka cukup bisa bangkit. Setelah di babak pertama mereka betul-betul sama sekali tanpa peluang. Tapi di babak kedua mereka mulai keluar menyerang, mulai bangkit, memiliki beberapa kali peluang termasuk gol tadi yang tidak diduga sih ya, menurutku ya. Oke, dan kita malah kalah penguasaan bola di babak kedua oleh Midtjylland. Jadi mereka memang betul-betul mulai menyerang di babak kedua. Lukaku menjadi man of the match, nilainya 7,5. Oke, lumayan brace teman-teman. Dan Barcelona menang besar 4-0 atas PSG sehingga kita tetap berada di peringkat kedua. Barcelona menjuarai ICC ini. Oke, ini dia teman-teman, pre-season chapter 2. Dan Donnarumma, ya oke, main bagus ya Donnarumma.
Dan ini dia, Dortmund. Dortmund memberikan tawaran lagi, memberikan tawaran baru, nggak tahu sih berapa. Dan Sørensen ditawar juga oleh Blackburn Rovers, dipinjam ya, tawaran peminjaman untuk Sørensen. Wah, nih kita lihat nih, berapa nih Dortmund? 155. Nggak bisa naik lagi ya. Gini, aku save dulu temen-temen ya. Aku save dulu. Coba ya, mau aku coba naikkan dikit lagi deh. Mau nggak ya? Coba ya, aku save dulu ya. Sebentar, sebentar. Sudah temen-temen. Dan soalnya kayaknya Dortmund mau nih harusnya nih. Cuma mereka agak-agak kayak cobalah turunin dikit. Coba ya, aku naikin lagi untuk Lukaku. Mau nggak ya mereka ya? 163. 163. Oke lah. Dan ini 6 man, jangan 6 man, satu musim sekalian. Ya, 1 year loan. Oke. Oke, ini dia scouting sepertinya Vargas, Vargas. Vargas siapa ya ngomong ya? Vargas ya, Espanyol. Oke lah, kita yuk langsung kita menuju forward time dulu teman-teman. Ya, ini dia tawaran kembali teman-teman dari Dortmund, kita lihat. Mau teman-teman. Beneran mau nggak sih? Mau lo kayaknya lo. Mau teman-teman. Iya lo, beneran lo. 163. Wah, gila sih ini sih. Lukaku teman, bayangkan dari harga 75 juta euro sekarang menjadi 163. Tunggu, 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 tunggu. Ini kayak kita harus hitung-hitungan dulu, teman-teman. Belinya siapa nih, teman-teman? Mbappe gimana, Mbappe? Kok kayaknya aku juga aku coba renegotiate Mbappe dulu ya. Aku coba renegotiate Mbappe. Gimana kalau diturunin dikit? Jangan segitulah. 283 lah. Oke lah, masuk akal lah 283 setahun. Iya, 26 oke, enggak apa-apa lah. 283 lah, ayolah. Oke ya, aku pending dulu teman-teman untuk gini-gini. Aku sekalian tawar yang lainnya semua sekalian. Nanti kita lihat Werner aku tawar dulu sekalian. Untuk Werner itu berapa ya? Langsung rilis via lah ya. Kita klub kaya lah teman-teman. Kontraknya mau 5 tahun. Terus gajinya kita kasih 8,5 kali ya. Oke, terus langsung kita tawar juga untuk Haaland. Haaland itu mungkin langsung release-nya ya sama lah ya. Terus dia 3 tahun untuk gajinya murah sih, murah banget sih. Udah pol ya, udah ini kasih segini 4. Terus kita tawar juga untuk Lautaro. Lautaro rilis fee-nya. Oh, dia mau. Kalau dia mau bisa segini berarti. Udah enggak usah diubah-ubah. Hanya kontraknya aja 3 tahun. Ini murah banget untuk Lautaro sih, hanya 56 ternyata, teman-teman. Karena dia mau. There's a high chance of success dan dia is positive about signing with our club. Jadi dia udah mau berarti, ya udah. Oke, kita coba dulu. Dan coba nanti setelah itu kita hitung-hitungan, teman-teman. Jadi oh ya, ini Sørensen kita accept dulu lah ya untuk Sørensen. Ya. Dia dijual, dipinjamkan ke Blackburn. Oke, udah. Terus kita forward time dulu. Mbappe, mereka mau menurunkan transfer fee kayaknya nih. Sebentar. Kita lihat sama-sama semuanya teman-teman. Ini kayak sudah ada semuanya ya. Mbappe turun. Mereka mau kan semula 315, sekarang jadi 303. Tapi gajinya naik jadi 27. Oke, untuk Werner 85, mau juga 85. Mau semua. Aduh, pusing teman-teman. Beneran aku agak pusing sini sih. Gimana ya?
Gimana nih teman-teman? Bingung sih aku sih. Atau gini aja deh, gini aja. Ini kan tanggal berapa nih? Ini tanggal berapa? Ini tanggal 16 kan? 16 Agustus. Kita coba hitung-hitungan dulu. Aku akan responnya nanti next episode aja. Aku gimana komentar dari kalian? Karena ini sudah fix. Jadi kita sekarang punya dana 191 juta euro. Kita hitung-hitungkan dulu ya teman-teman. 191 ditambah 163 berarti 355. Iya, 300 kurang lebih hampir 355 juta kita punya segitu. Kalau misalnya ini kita hitung-hitungkan untuk Mbappe aja ya, untuk Mbappe, karena kalau yang lain pasti cukup lah, udah di bawah 100 semua. Nah, kalau 355, kalau kita beli Mbappe 303, berarti 304 lah kepinya, berarti kita masih punya dana 50 tadi berapa? 355 berarti masih punya 52, masih lumayan banyak sih, kita masih punya dana 52 juta. Nah, permasalahan sekarang gajinya, gajinya Mbappe mintanya 27, kita punya, bentar, kita punya 30. Kalau Lukaku terjual itu kita mendapatkan 4.300.000, berarti kita punya 34.900. Kita punya 34.900 dipotong Mbappe 27. Berarti 34 dipotong 27 punya 7 juta. Untuk gajinya kita masih punya 7 juta. Nah, menurut kalian gimana? Worth it nggak kita beli? Bisa loh beli Mbappe, bisa, dan kita masih punya dana. Dan mungkin kita bisa set ini untuk ini di sini akan aku set dulu untuk budget settingnya. Untuk ini aku kasih competition price, aku kasih ke salary dulu. Karena apa? Nanti kita hasil dari laga Community Shield ini itu akan ketambahan ke gaji, seperti itu sih. Menurut kalian gimana? Worth it nggak untuk kita beli Mbappe? Bisa. Pokoknya kalau kita beli Mbappe, tersisa dana 52 juta, gajinya tersisa sekitar 7 juta euro, nanti masih plus. Menurutku kita masih bisa jual. Menurutku bisa jual. Ini nih, sebentar, sebentar. Jadi setelah Mbappe nanti, kita masih butuh cari satu bek kiri. Satu bek kiri. Cukup sih, menurutku cukup. Atau mungkin kalau mau tambahan bek DM atau CM, tapi menurutku mungkin cukup lah ya, kita bisa mengandalkan Sean Longstaff, kita promosikan lah istilah Sean Longstaff. Tapi kita, aku masih berharap menjual Atsu, dan mungkin kita bisa jual lagi salah satu antara Migi atau Jacob Murphy, karena menurutku surplus di sini bisa kita jual. Jadi itu tambahan dana pastinya. Kita untuk Migi 1,8, Atsu 1 juta, dan Jacob Murphy ya mungkin lebih baik antara Atsu dan Migi, mungkin kita jual. Karena di kiri kita punya San Maximin dan Jacob Murphy bisa, dan itu siapa namanya, Gabriel Martinelli, bisa kita taruh di kiri. Nah, menurutku itu surplus 2, kita bisa jual dua-duanya. Itu untuk tambahan dana lagi, tambahan gaji lagi, bisa kita gunakan untuk beli bek kiri. Atau menurut kalian lebih baik ya ini, Werner, Lautaro atau Haaland, seperti itu. Ya udah, kalian komen aja teman-teman, komen sekarang di bawah. Siapa yang akan kita beli? Untuk skillnya aku liatin sekali lagi ya. Untuk Mbappe kayak gini, kalian bisa lihat semuanya. Mbappe itu menurutku selevel dengan Werner, cukup berimbang dengan Werner. Cuma Mbappe memiliki keunggulan lebih di ball control ya, memang lebih bagus sih menurutku sih untuk Mbappe ya. Sebenarnya 11-12 sih ya, tapi Mbappe keunggulannya di ball control, tight position, semuanya itu udah bagus banget untuk Mbappe. Finishingnya bagus, speednya juga kayak gitu, kenceng banget. Kayak gitulah untuk Mbappe lah. Untuk Werner kayak gini. Untuk Lautaro seperti ini. Untuk Haaland seperti ini. Dan untuk harganya ya ini. Haaland ini, Haaland dan Werner sama. Lautaro lebih murah 62 dan Mbappe segini. Ya udahlah. Oke lah, kayak kita main dulu aja sekali teman-teman kita menghadapi siapa namanya? Chelsea di Community Shield. Oke lah, kita main dulu sekali aja. Ya, oke lah. Sambil kita masih butuh tenaga Lukaku sih di sini, jadi kita pakai dulu Lukaku mungkin bisa bilang untuk terakhir kalinya. Dan Adama mana sih Adama? Oke, Adama akan main, Ziyech, San Maximin, Partey,
Aduh, Lasal nggak bisa main ternyata di sini. Berarti Lucas Hernandez akan bermain berduet dengan Romagnoli dan Mikulenko akan bermain. Terus aku bawa Dembele, Dubravka di cadangan, Shar, Dumfries. Sebentar, Audiru aku ganti dengan Jacob Murphy. Ya, Jacob Murphy, Miggy, Shelvey, Dumfries, Shar. Oke lah, sudah teman-teman. Dan kaptennya Thomas Partey ya, ya udah. Untuk jersey sekarang. Jersey itu Chelsea kayak pakai jersey utama aja nggak apa-apa deh menurutku. Oke lah, yuk. Oke, kick off teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Saya kok nggak di Wembley ya? Padahal kan udah ada Wembley. Oh, di Wembley ternyata. Di Wembley ternyata. Salah. Karena kan sekarang sudah ada ya, maka sudah ada updatean baru dari keren juga sih ya ternyata ya. Aku kira nggak ikut update loh. Ternyata sekarang di Wembley. Community Shield dan keren sih kita main di Wembley. Oke, dan Thomas Partey jadi kapten. Jadi Thomas Partey kayak sudah aku tetapkan jadi kapten kedua Newcastle teman-teman. Di menggantikan Lascelles ya, jika Lascelles sedang berhalangan tampil, Thomas Partey akan tampil. Dan ini pertama kalinya sih tampil di Wembley. Ya keren. Oke, ada lagu kebangsaan Inggris ya teman-teman ya. Oke, ini laga yang cukup seru pasti ya teman-teman. Walaupun bisa bilang juga kembali bukan laga yang penting-penting banget juga. Soalnya ini kan hanya Community Shield, tapi ya sini kita akan berusaha untuk menang pastinya. Walaupun kita tahu Chelsea berat ya. Kita di Premier League sempat kalah dari Chelsea di musim lalu. Kalah berapa? Aku lupa sih. Pokoknya kita kalah dari Chelsea di Stamford Bridge waktu itu ya. Chelsea dulu tampil luar biasa waktu itu. Oke, dan informasi dari Chelsea, mereka memasang 4-3-3 dengan Morata di depan bersama Pedro dan Willian. Di tengah ada Kante, Jorginho, dan Kovacic. Dan Aspi main tengah, teman-teman. Di kanan memasang Zappa Costa. Dan mereka full team, teman-teman. Oke, babak pertama dan Kepa juga. Newcastle United menghadapi Chelsea. Aku akan tampil menyerang langsung dari awal. Ya, Lukaku, off. Chelsea juga tampil menyerang. Romagnoli berikan bola kepada Mikulenko. San Maximin, sayang sekali kita tidak dapat diperkuat oleh Lascelles, kapten kita. Ruben Neves umpan kepada Lazaro, maju. Umpan pada Lukaku. Lukaku shooting. Masih bisa di-save tadi oleh Kepa. Willian. Zappa Costa. Kersuma. Umpan ke tengah pada Aspi. Kante. Kovacic, masih Kovacic. Umpan ke tengah pada Kante. Kovacic. Kembali ke Kante. Kosong. Morata. Mikulenko bagus sekali. Thomas Partey. Oke, amankan dulu. Bahaya. Romagnoli. Lazaro umpan pada Adama Traore. Ziyech yang dituju. Lukaku. San Maximin, shooting San Maximin. Mudah bagi Kepa. Oke, Kepa buang ke depan. Ada Mikulenko, Ruben Neves sekarang. San Maximin. Lukaku, Ziyech yang dituju, maju. Ada Matraore. Umpan pada Ziyech tadi. Hampir aja, sayang sekali gagal direbut. Pedro umpan kepada Morata. Masih Morata. Kante. Kosong Willian. Dan berhasil diblok tadi Marcos Alonso. Ruben Neves umpan kepada Adama Traore. Umpan kepada Thomas Partey. Ke kiri pada San Maximin. Lukaku yang dituju. Ziyech. Adama Traore. Gagal dan bola untuk mereka. Marcos Alonso.
kembalikan ke belakang ada Kerzuma, Kante, Kovacic, umpan ke depan pada Pedro, Mikulenko, Thomas Partey, Ruben Neves, Ziyech, gagal Ziyech, Pedro sekarang, sayang sekali tadi. Buang dulu. Partey buang. Oke, Ruben Neves, Romagnoli, Lazaro, umpan pada Ruben Neves, berikan pada Thomas Partey. Mikulenko sekarang dari sisi kiri. Kita beralih dari sisi kiri, umpan kepada Ziyech, umpan kepada San Maximin. Crossing. Sayang sekali ada Matraore. Bentar, teman-teman. Aku bara darah dulu ya. Agak kurang enak sih. Chelsea aku bahas jadi biru. Oke, biru muda. Spell V enak ini. Kepa, Willian, Kerzuma. Masih Zuma, umpan kepada Willian, ada Mikulenko, San Maximin, berikan dulu ke Mikulenko, umpan ke tengah pada Ruben Neves, ke kanan sekarang pada Valentino Lazaro, Adama Traore, Ziyech, oke, kembalikan ke Adama Traore, crossing, masih bisa diblok, Aspi, umpan pada Morata, masih Morata. Oke, Marcos Alonso kosong teman-teman. Corner untuk Chelsea. Menit ke-35, Zoni masih saling menjajaki kedua tim. Oke, dan sekarang corner pertama di pertandingan kali ini. Marcos Alonso ambil corner, buang Mikulenko. Adama Traore. Masih ada Matraore. Ruben Neves. Berikan pada Lucas Hernandez. Mikulenko sekarang. San Maximin umpan pada Thomas Partey. Lukaku. Masih side netting dari Lukaku tadi. Bagus tadi sebuah serangan balik dari Newcastle. Sayang sekali shooting dari Lukaku masih menyamping. Kepa pendek aja kepada Zuma. Dan sejauh ini aku lumayan puas dengan performa dari siapa namanya, Mikulenko, teman-teman. Sejauh ini nggak mengecewakan performanya. Marcos Alonso sekarang. Masih Marcos Alonso, Pedro. Hati-hati. 0-1 teman-teman, Chelsea memimpin di menit ke-42 melalui Willian. Oke, kita tertinggal 0-1 melalui gol dari Willian di menit ke-42. Oke, menjelang akhir dari babak pertama, teman-teman. Sebetulnya kita cukup rapi ya permainan kita di babak pertama ini. Sayang sekali, tapi kita kecolongan. Bagus Romagnoli. Mikulenko sekarang. Maximin berikan pada Ziyech. Lukaku umpan pada, ayo, ada Matraore gak mau lari. Oke, gagal teman-teman. Dan sementara kita 3-0-1 dari Chelsea. Sebenarnya lumayan ya, performa kita lumayan, kita lihat tuh. Kita sebenarnya cukup bisa mengimbangi, bahkan kita menang penguasaan bola dari Chelsea. Tapi sayang sekali memang kita sedikit kurang beruntung dan kita kecolongan dari gol Willian. Oke, lanjut babak kedua. Kante, Zuma, Aspi, Jorginho, Kepa, umpan pada Dava Costa, Thomas Partey, Ziyech berikan pada Ruben Neves, langsung pada Adama Traore. Ziyech, sayang sekali. Tackle-nya bagus banget, teman-teman. Tackle-nya bagus banget. Enggak nyangka loh aku bisa siapa kok Lukaku, Kante bisa tackle kayak gitu. Zuma ternyata. Oke, Ziyech umpan. Ruben Neves.
masih terlalu lemah tadi heading dari Ruben Neves. Keke Fabregas pendek pada Zuma, umpan pada Jorginho. Zuma kembali ke Zuma, Kovacic, Jorginho, umpan Lazaro, Zappa Costa. Oke, kemelut. Lulu. Sedikit kembali terjadi sedikit kemelut, teman-teman. Kovacic, umpan. Dan cukup berbahaya Morata. Ruben Neves, Adama Traore, nggak bisa, ayo, maju, Lazaro, umpan pada Ziyech, Ruben Neves, Lazaro, umpan pada Ruben Neves, Lukaku, bagus sekali Lukaku dan Thomas Partey. Oke, 1-1, Newcastle berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-58 melalui Thomas Partey setelah menerima umpan dari Lukaku. Oke, bagus luka Thomas Partey menusuk masuk tanpa terjaga oleh pemain-pemain Chelsea. Dan tadi kontrol yang sangat bagus dari Lukaku, walaupun kita tahu Lukaku memiliki kontrol yang kurang bagus, tapi kita lihat tadi sempat melewati pemain. Ya, luar biasa melewati Kurt Zouma dan umpan yang sangat bagus, dan Partey juga cukup tenang. Sedikit kontrol di depan dan berhasil menceploskan bola cukup pelan ke gawang Kepa, Zappa Costa. Romagnoli, Kante, buang-buang Lukas, buang Luk, awas, Partey, buang, oke, masih tekanan dari Chelsea, jangan panik, tenang, oke, tinju, Ziyech, oke, ayo, Adama Traore, maju, serangan balik. Lukaku, Ziyech, San Maximin, dan Lukaku, 2-1 teman-teman. Kita berhasil berbalik unggul secara tepat di balik keadaan melalui sebuah serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Newcastle. Betul-betul pertahanan Chelsea kosong. Dan kebetulan kita memiliki pemain-pemain dengan kecepatan yang luar biasa. Kita tahu di kanan ada Adama Traore, di kiri ada San Maximin. Dan luar biasa San Maximin melihat Lukaku kosong. Mungkin kalau melihat kayak gini, kalau aku pribadi ya teman-teman ya, kok aku kayak lebih milih Mbappe sih. Karena ya menurutku kapan lagi sih peluang mengambil Mbappe gitu loh. Kapan lagi gitu sih? Oke, bagus kan? Ayo Adama Traore, aduh gak siap. Langsung dibuang depan. Lulu, ayo, hati-hati. Willian, fokus dulu teman, sebentar, fokus dulu. Kovacic, dibayang-bayang oleh San Maximin. Pelanggaran. Jadi kalau aku kok lebih condong ke Mbappe kalau aku ya teman-teman, karena kembali lagi Mbappe ya kita tahu lah itu sudah betul-betul sekelas kita beli Cristiano atau Neymar atau Messi, itu sudah calon bintang masa depan untuk Mbappe sih. Dan dananya cukup, kita masih punya 50 juta, masalahnya seperti itu sih. Masih punya 50 juta, masih bisa belanja lah segagainya. Kita masih bisa cari pemain-pemain yang murah istilahnya. Buang. Aspi. Bahaya. Oke, bagus. Buang. Oke. Ayo Lazaro. Thomas Partey, kosong lagi. Umpan pada Lukaku. San Maximin. Bagus sekali San Maximin. Thomas Partey. Gagal kali ini. Ayo kembali. Dan menurutku, sebentar. Gawat nih. Eh. Awas. Oke. Aku kan ganti pemain dulu, teman-teman. Dan sejauh ini menurutku Mikolenko lumayan bagus ya performanya. Mungkin bisa kita andalkan juga sebagai bek kiri utama sambil kita cari
pelapis mungkin. Kalau menurutku sih, untuk cadangannya alternatifnya jika nggak Mbappe, kok aku lebih condong ke Werner sih menurutku sih. Wah, Adama Traore udah terlalu capek. Kita akan mainkan Jacob Murphy. Terus Ziyech juga udah terlalu capek sih. Aku kan mengganti dengan, tapi sedang naik ya. Berarti mungkin San Maximin aja deh, aku gantiin dengan Migi. Terus satu lagi sih sekalian sih. Nanti aja deh. Dua dulu aja. Oke. Oke, dua pemain di lini depan. Dua sayap kita maksudnya. Kita gantikan Adama Traore dan San Maximin digantikan oleh Jacob Murphy dan Migi. Oke, Lukaku. Umpan pada Migi. Oke, bagus sekali Migi. Masih Migi. Crossing. Sayang sekali Ziyech. Masih melebar dari syutingnya. Bagus sekali tadi kontrol dari Migi. Dan kembali lagi kita masih bisa jual pemain teman-teman. Kita masih bisa jual Migi dan Christian Atsu untuk menambah budget gaji. Partey. Umpan pada Thomas Partey. Oke, bagus. Bagus Migi. Bagus Migi. Ah, gagal. Aduh. Maksudnya aku mau umpan pada Lukaku. Sayang masih bisa dipotong tadi. Thomas Partey. Siapa-siapa dong? Siapa dong? Oke, berikan pada Ruben Neves. Lazaru sekarang. Masih Lazaru. Murphy. Langsung pada Lukaku. Bentar, satu pemain lagi teman-teman, ganti lagi. Ada yang bisa kita ganti? Dumfries, Dumfries akan aku pasang. Atau Shelvey ya? Shelvey aja deh, Thomas Partey akan main sini. Aku nggak akan mengganti Thomas Partey karena dia ya optimis ya, aku optimis ya teman-teman ya. Bukan bukan apa ya, bukan istilah itu mendahului. Kalau misalkan juara itu jadi Thomas Thomas Partey yang mengangkat trofi. Oke, Ziyech kirimkan bola. Romagnoli. Kembali ke Ziyech. Romagnoli. Thomas Partey. Thomas Partey. Mudah bagi Kepa dan bertahan, bertahan. Kita bertahan total, bertahan total. Mundur semuanya, mundur, mundur, mundur. Please, mundur semuanya. Shelvey. Lukaku. Migi. Oke, gak ada teman, gak ada teman. Ziyech. Gagal, gagal, gagal. Shelvey. Umpan pada Migi. Ayo, ayo. 4 menit, lama banget. Lama banget, 4 menit. Migi, 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 ayo Migi. Umpan, ah. Kante. Mikulenko, ayo buang. Oke, bagus Mikulenko. Shelvey. Ziyech, umpan ke. Kembalikan. Ayo Murphy, aduh, gak siap Murphy. Oh, corner. Kesalahan tadi dari siapa tuh? Zuma atau? Oke, Ziyech, umpan. Romagnoli. Masih ada Migi. Salah umpan, salah umpan. Selesai dan kita berhasil menjuarai Community Shield teman-teman. Luar biasa. Di luar dugaan sih. Zidane, kita lihat Zidane berlari ke tengah lapangan. Dan Community Shield sudah digenggam Newcastle. Trofi pertama Newcastle di musim ini. Setelah secara dramatis mengalahkan Chelsea melalui sebuah comeback. Kita tertinggal terlebih dahulu melalui gol dari Willian dan kemudian siapa tadi yang saya gol ya, aku lupa teman-teman. Satunya Lukaku, satunya siapa ya, gak lupa aku. Partey, Partey. Oke, Newcastle menjuarai Community Shield di Wembley, luar biasa. Tangan dingin dari Zidane masih berlanjut setelah dari Real Madrid. Zidane kembali menunjukkan kelasnya sebagai pelatih kelas dunia. Ini dia Newcastle, gak ada trofinya ya. Ya, oke, ini dia teman-teman. Oke, dan kita menguasai pertandingan. Di babak kedua kita jauh lebih menguasai pertandingan daripada Chelsea. Dan Lukaku terpilih menjadi man of the match. Lagi-lagi Lukaku, teman-teman. Ya, oke, trofi pertama kita. Dan kita di Premier League sendiri sudah ditunggu jadwal yang sangat-sangat berat, teman-teman. Kita lihat di pertama nanti kita akan menghadapi Leicester City.
Ya, Leicester City. Wah, gila. Leicester City, Chelsea, Liverpool, teman-teman. Wah, parah sih jadwalnya. Kita lihat. Iya, loh. Leicester, Chelsea, Liverpool. Wow. Oke. Kita langsung di nanti jadwalnya sangat-sangat padat, teman-teman, dan ada berita. Oke lah. Ya udahlah, mungkin segitu dulu aja untuk episode kali ini. Sebelumnya mohon maaf, kemarin kan aku sempat janji nanti episode next episode kita mulai belanja, teman-teman. Ternyata belum jadi, tapi aku pastikan akan belanja, teman-teman. Jadi tergantung nanti sih. Kalau kita beli Mbappe, ya kita beli Mbappe dan beli satu pemain, mungkin beberapa pemainnya agak murah-murah. Kalau kita belinya yang lainnya, tiga itu antara Werner, Lautaro, atau siapa satunya ya, Haaland, itu kita akan belanja. Nanti mungkin kita akan beli yang lain-lainnya juga mungkin. Jadi kita lihat lagi lah. Jadi mungkin di next episode kita pastikan, karena ini sudah deal semua. Untuk pemain yang kita beli, empat-empatnya sudah deal dan Lukaku sudah deal, seperti itu. Jadi ya udahlah, kalian komen di bawah teman-teman seperti apa sebaiknya. Ya udah segitu dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.